Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal kerana isteri dia miskin, Eli Suryati dedah perangai bini Aman Graseka. Penyampai radio Sharifah Shahira baru-baru ini mendedahkan pelakon otai Aman Graseka kini sedang berdepan dengan masalah kewangan. Katanya, dia dan rakan artis yang lain kerap menerima mesej WhatsApp daripada Aman yang meminta sumbangan RM1. Terbaru, pengarah tersohor Eli Suryati berpendapat pelakon itu perlu kembali berlakon untuk mencari pendapatan. Dakwa Eli, isteri Aman seorang yang cemburu buta dan melarang suaminya ke set pengembaraan. Malah, isteri pelakon itu dikatakan menjadi dalang menghantar mesej kepada rakan-rakan artis. Eli membuat dakwaan tersebut menerusi satu ruangan komen perkongsian sebuah portal. Pengarah ini sempat berbalas-balas komen dengan netizen menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Pengarah yang pernah bekerjasama dengan Aman Graseka ini berkata beliau seorang pelakon yang hebat dan mudah bekerjasama. Malah beliau juga seorang yang profesional, jadi isterinya tak perlu bimbang. Eli berkata lagi, isteri perlu tengok dari sudut positif, bukannya kontrol semua perkara dengan membabi buta. Ceritanya lagi, kawan-kawan yang menerima mesej dari nombor telefon Aman hanya diberikan voice note sebagai bukti. Tetapi apabila dihubungi secara video call, isteri tunjuk suaminya sedang tidur. Jelasnya, jika mesej tu kena kerja scammer, macam mana boleh ada visual isteri semasa panggilan video? Kalau betul apa yang diceritakan, diharapkan Abang Aman dapat kembali berlakon. Lagipun lakonan pelakon otai ni mantap kan? Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Kiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.